penalti dan victory. Maju Proliga bola voli. Maju Proliga bola voli. Maju Proliga bola voli. Menuju kejayaan, kalah menang, aku tetap berjuang. Hadapi rintangan dengan jiwa pahlawan. Menuju kemenangan, buktikan di lapangan. Kompetisi kita adu, tunjukkan kemampuanmu. Pertandingan sengit namun sportivitas nomor satu. Menghadapi lawan, tetapkan pertahanan. Menuju kemenangan, buktikan di lapangan. Selamat malam pemirsa Polimania di seluruh tanah air. Selamat berjumpa kembali di ajang Proliga 2020 yang saat ini sudah dimulai di Kota Pekanbaru, tepatnya di Gelanggang Remaja Pekanbaru Riau. Merupakan pekan pertama, putaran pertama dari ajang Proliga 2020. Dan yang akan kita saksikan sama-sama adalah pertarungan antara juara bertahan Surabaya Bhayangkara Samator
berhadapan dengan tim putra Lamongan Sadang MHS. Ya, panggilan pemain sudah dilakukan. Lamongan Sadang MHS menurunkan pemainnya nomor 1. Balsa Radunovic, pemain asing asal Montenegro, baru pertama kali main di Proliga 2020 ini. Nomor 3 ada Anto Mertiawan. Nomor 4 ada Mahfud Nur Cahyadi. Nomor 11 Dimas Saputra Pratama. Dan nomor 17 Aji Maulana. Dan nomor 18 ada Douglas Bueno, pemain asal Brazil. Dan bertindak sebagai libero ada Bastian Tamtomo. Tim ini ditangani oleh pelatih Butut Marhainto. Didampingi asisten coach ada Marjoko Sigit. Sementara Surabaya, Bayangkara Samator menurunkan para pemainnya. Nomor 3 Galih Bayu Saputra. Nomor 6 ada Hadi Soeharto. Nomor 8 Nizar Julfikar. Nomor 9 Yuda Mardiansah. Nomor 12 Rifan Nurmulki. Nomor 17 Randy Febrian Tamamilang. Dan bertindak sebagai libero nomor 16 Ageng Wardoyo. Tim ini ditangani oleh pelatih Ibarca Janu. Pertandingan akan dipimpin wasit Raditya Darwis. Wasit 1, sementara wasit kedua ada Anggun Gunawan. Ya, servis pertama akan dilakukan Surabaya Bayangkara Samator. Lamongan Sadang MHS merupakan pendatang baru di ajang Proliga 2020 ini. Nizar Zulfikar dari Surabaya Bayangkara Samator akan lakukan servis pertama di laga malam hari ini. Sudah lakukan Nizar, terima Douglas. Langsung quick fight. Mahfud Nur Cahyadi namun keluar nampaknya tadi. Quick fight dilepaskan tadi Mahfud Nur Cahyadi yang merupakan salah satu pemain yang tahun lalu masih memperkuat Surabaya Bayangkara Samator. Angka pertama diraih Surabaya Bayangkara Samator. Keluar baru saja serve dari Nizar. Satu sama kedudukan saat ini. Aji Maulana. Baik serve-nya. Manizar, quick fight tadi Hadi Soeharto. Dua satu. Bayu kali ini lakukan serve. Terima balsa. Aji, Douglas, keras tadi. Baik lepaskan. Baik attack tadi dari Douglas Bueno. Gagal tadi upaya Agus Wardoyo menahan. Baik attack lakukan oleh Douglas Bueno. Dua sama. Luar biasa Douglas. Jump keras dan akurat tadi dari Douglas. Tiga dua. Bali Douglas lakukan serve. Gagal upaya kedua Douglas. Tiga sama kali ini. Hadi Soeharto. Baik serve-nya terima Douglas.
Umpan Aji. Barca. Lalu panjang tadi. Van Fijk lepaskan Barca. Tidak mengenai tangan dari para pemain Surabaya Bayangkara Samator. Kembali Hadi Soeharto, 4-3. Terima Douglas, lewat passingnya. Lalu bahaya. Passing Hadi Douglas. Bola memberikan umpan yang baik tadi untuk Yuda Mardiansah. 5-3, kembali ketiga kalinya. Hadi Soeharto lakukan serve. Sangkut di net. Lemah tadi. Serve ketiga lakukan oleh Hadi Soeharto. Empat lima berpindah bola. Mahfud Nur Cahyadi. Main Wicker yang tahun lalu bermain untuk Samator. Mata di Randy. Masih bisa diamankan. Rifan. Masih bisa diblok. Randy kembali Rifan. Lagi masih bisa diblok. Nizar. Randy tangannya. Lolos tadi blok lakukan Dimas dan juga Anto Bertiawan. Enam empat, Ripan, Nurmulki kali ini lakukan serve. Rajam serve-nya, terima Douglas. Umpan Aji, ada Barca. Baik tadi open play Barca, gagal diamankan oleh Bayu. Keras tadi open play dari pemain asing asal Montenegro ini. 5-6, Dimas Saputra kali ini. Baik jump shotnya di dalam. Namatan tidak akurat dari Bayu dan juga Agak Wardoyo. Libero dari Surabaya Bayangkara Samator menambah angka 6 sama kedudukan saat ini. Kembali Dimas percobaan kedua lakukan jump serve. Baik jump shotnya terima Ageng. Umpan Nizar. Quick pass Yuda. Gagal tadi Yuda. Masih membentur net. Quick spike yang coba dilakukan oleh Yuda Mardiansa. Tidak melewati net. Tujuh enam. Kembali Dimas Saputra. Masih konsisten. Bisa ditahan Bayu. Oh, melewat passing tadi Bayu. Tidak disia-siakan. Balsa. Satu topik. 6-8-6. Unggul sementara Lamongan Sadang MHS. Tiga angka dihasilkan lewat jump serve tadi lakukan Dimas Saputra dan kembali keempat kalinya Dimas kembali lakukan jump serve. Baik jump serve-nya terima tadi Bayu. Umpan Nizar. Randy berhasil tahan Bastian. Three ball Barca. Nizar langsung pada Randy. Ya. Volt nampaknya tadi Randy memang umpan yang cukup sulit dilakukan oleh Randy Tamamilang. Coba dipaksakan. Menyentuh net nampaknya tubuh dari Randy Tamamilang. Kembali angka bertambah 9-6. Dimas kembali lakukan shot. Keluar akhirnya percobaan kelima. Lakukan Dimas Saputra Pratama. Main yang musim lalu bermain bersama tim Palembang Bank Sumsel Bubble. Dan kini memperkuat Lamongan Sadang MHS. 7-9. Randy Febrian Tamamilang kali ini. Baik jump serve-nya terima Barca. Umpan Aji. Barca masih bisa ditahan. Randy. Umpan Nizar. Riva. Keras dan tajam tadi. Baik ketek lakukan Rifan Nurmulki. Nyisir dari posisi satu. Jadi ciri khas permainan dari Rifan. Randy kembali lakukan serve. Terima Barca. Umpan Aji. Kali ini Dimas. Masih bisa ditahan. Gagal tadi. Ageng Wardoyo. Nahan gempuran lakukan Dimas Saputra. Janjikan pertarungan berimbang memang derby Jawa Timur ini.
Surabaya Bayangkara Samator berhadapan dengan Lamongan Sadang MHS 10-8. Balta lakukan cek. Terima Randy. Umpan Nijar. Baik tadi. Baik lakukan Bayu. Coba dihadang oleh Aji Maulana. Namun keluar tadi blok dari Aji. Sembilan, sepuluh. Yuda lakukan serve. Terima Balsa. Umpan Aji. Douglas. Oh, keluar nampaknya. Lenten menyatakan keluar tadi. Baik lakukan Douglas Bueno. Pemain asing asal Brazil ini. Sepuluh sama. Kembali Yuda Mardiansa. Terima Balsa. Bastian. Dimas Saputra. Oh, luar biasa. Lolos tadi. Lolos lakukan Hadi dan juga Bayu. Baik, attack. Keras dan tajam lakukan Dimas Saputra. Sebelas, sepuluh. Anto tadi lakukan sel. Umpan Nizar. Bayu, ya, kalah oleh Bayu. Terbaiknya lolos dari hadangan Mahfud dan juga Aji. Sebelah sama, Nizar Zulfikar. Baik, sepertinya terima Balsa. Aji, Douglas, masih bisa ditahan. Adi, Bayu, Aji. Kali ini Bastian, 12 lagi. Oh, akhirnya dua kali Van Fijk lepaskan Douglas. Akhirnya berhasil menembus pertahanan para pemain Surabaya Bayangkara Samator. Jadikan kedudukan 12-11. Masih memimpin satu angka Lamongan. Aji lakukan serve. Baik serve-nya terima Bayu. Umpan Nizar. Baik Hadi. Ya, di dalam. Terlambat tadi Mahfud dan juga Dimas untuk bisa hadang. Quick spike lakukan Hadi. 12 sama. Gali Bayu Saputra kali ini. Lewat passing dari Balsa. Iya. Kembali Bayu lakukan sel. Baik stopnya. Terima Balsa. Aji. Tipol saja. Lewat tadi bolanya. Mahfud. Tidak menyediakan kesempatan untuk langsung menekan. Tiga belas sama. Douglas kali ini lakukan sel. Sayang sekali, satu jump shot Douglas membentur net, bola terpental namun keluar tadi. ...14-13... berpindah bola kembali. Hadi kali ini lakukan serve. Bastian, Aji, Dimas Saputra masih bisa ditahan. Aji kali ini Balsa. Lolos tadi blok dari Yuda dan juga Rifan. Empat belas sama. Mahfud kali ini. Terima Randy. Quick fight sudah masih bisa ditahan. Dan kali ini Randy. Tahan Douglas. Umpan Aji. Ada Balsa. Bisa ditahan Bayu. Nizar. Randy. Tip ball saja. Baik tadi strategi dimainkan Randy. Gagal tadi upaya Anto Bertiawan dan juga Dimas Saputra. 15-14, Randy ataupun Rifan Nurmulki kali ini lakukan serve. Baik, Anto. Satu service ace yang
dilakukan. Rifan Nurmulki jatuh di posisi 5. Di area lapangan Lamongan Sadang MHS 16-14, technical tap out yang pertama di set yang pertama. Satu angka tadi dihasilkan lewat service ace yang dilakukan Rifan Nurmulki. Dan kali ini percobaan kedua lakukan Rifan, andalan Indonesia di ajang SEA Games yang lalu. Berhasil tadi Douglas terima, dan kali ini balsa. Agal tadi blok yang dilakukan Yuda. Itu pula Ageng Wardoyo tadi tidak kuasa menahan open fight keras yang dilepaskan Balsa. Radunovic, pemain asing asal Montenegro ini. Dimas kali ini baik jump serve-nya. Ya, asing yang tidak akurat tadi dari Ageng. Lewat dari net, tuntaskan saja oleh Anto Bertiawan. Coba dihadang Nizar, namun gagal tadi upaya Nizar. Anamblas nama. Kembali Dimas Saputra. Masih tetap konsisten. Terima Bayu. Umpan Nizar. Quick fight Yuda. Ya. Hasil menghindar dari blok yang dilakukan. Main Lamongan Tadang. Baik yang dilakukan Yuda. Lolos tadi blok dari Anto. 17-16. Randy Febrian Tamamilang kali ini. Baik dan stopnya, terima Balsa. Aji kali ini Dimas bisa ditahan Ageng. Randy Bayu yang dituju. Dimas, Aji, ada Douglas. Bisa ditahan. Revan. Oh, masih bisa diselamatkan. Nizar. Sudah 4 kali sentuhan. Ya. Luar biasa pemirsa, benar-benar menghibur masyarakat Pekanbaru. Walaupun sudah terbilang cukup larut malam hari ini, namun tetap setia para penggemar bola voli di Pekanbaru serta Riau tentu umumnya. 17 sama, Balsa lakukan baik jump serve-nya, terima Ageng. Umpan Nizar, Bayu, tipol saja. Hasil Keco Anto dan juga Aji terlalu jauh tadi cover yang coba dilakukan. ...18-17... Yuda Mardiansah kali ini. Lalu panjang tadi serve lakukan Yuda, dilepas saja Dimas. Anto Bertiawan kali ini. Baik serve-nya, terima Randy. Umpan Nizar, ada Rifan. Keras lagi-lagi. Serangan dari garis belakang lakukan Rifan. Misi dari posisi satu. ...19-18... Nizar kali ini. Baik serve-nya, terima Douglas. Umpan Aji, ada Dimas. Masih tercari tahan. Randy, Rifan. Lagi-lagi Rifan terus menebar ancaman. Gagal upaya Mahfud dan juga Douglas menghadang. Perbaik yang dilakukan oleh Rifan Burki. Ya, timeout diminta Putut Marhainto, pelatih dari Lamongan Sadang MHS, dalam kondisi tertinggal 18-20 di set yang pertama. Baik pemirsa, kembali kita saksikan 20-18 memimpin dua angka sementara Surabaya Bhayangkara Samator atas Lamongan Padang HS MHS. Kembali Nizar Zulfikar lakukan serve. Terima tadi Douglas, umpan Aji. Douglas keluar
satu open mic lakukan Douglas Bueno. Masih belum menemui sasaran. ...21-18, kembali Nizar Zulfikar. Terima Balta, tidak sempurna passingnya. Ya. Berikan poin tambahan kembali tentunya untuk Surabaya. Bayangkara Samator, 22-18. Ya, layak sekali. Tersangkut di net. Upaya Nizar Zulfikar lakukan serve keempatnya tadi. 19-22. Aji Maulana kali ini. Baik serve-nya terima tadi Bayu. Umpan Nizar. Baik Hadi namun keluar. Kembali Aji. Terima Ageng, Nizar. Iya, rebound. Lagi-lagi kita lihat. Hasil melewati pop dari Dimas Saputra. Here comes the 23-20. Bayu kali ini. Baik jump shot-nya, terima Bastian. Aji. Balta. Ya. Dalam tadi, tangan dari belakang lakukan Balta Radunovic. ...21-23. Douglas Bueno kali ini lakukan serve. Keluar. Kesalahan yang tidak perlu lakukan Douglas. Tidak mau bermain safe dalam poin genting seperti ini. Berikan poin tentunya untuk Surabaya Bayangkara Samator, 24-21. Set point. Hadi Soeharto kali ini lakukan serve. Terima Douglas. Aji. Dimas Saputra. Hasil. Lewati blok yang dilakukan Randy Febrian tak membilang. Baik lakukan Dimas Saputra. ...22-24. Mahfud kali ini lakukan serve. Terima Bayu. Nizar. Randy Febrian. Hasil menutup set yang pertama ini. Satu open fight keras dilepaskan Randy. 25-22 akhirnya set pertama ini dimenangkan Surabaya Bayangkara Samator. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan ajang Proliga 2020 antara Surabaya Bayangkara Samator berhadapan dengan Lamongan Sadang MHS yang saat ini berlangsung di Gelanggang Remaja Pekanbaru Riau. 1-0 sementara memimpin Surabaya Bayangkara Samator. Dan kali ini Aji lakukan serve, terima Teguh. Dan kali ini Bayu masih bisa. Rifan masih bisa. Nizar, Bayu, Balsa. Umpan Aji, Dimas, keluar tadi. Satu open fight lepaskan Dimas Saputra. 1-0 dari para pemain Surabaya. Bayangkara Samator 1-0. Galih Bayu Saputra lakukan serve. Terima Dimas. Umpan Aji, kembali kepada Dimas. Akhirnya berhasil menembus blok dari Rifan dan juga Hadi Soeharto. Baik yang dilakukan oleh Dimas Saputra. Main yang jadi andalan pula bagi timnas Indonesia di SEA Games 2019 yang lalu. Satu sama dan kali ini Douglas Bueno. Baik jump shot-nya, terima Ageng. Umpan Nizar, Rifan masih bisa ditahan. Aji. Kali ini Balsa berhasil diblok tadi dengan baik oleh Hadi. Ya.
2-1, Hadi lakukan serve. Terima tadi Douglas. Umpan Aji, Bali Balsa. Hasil di blok namun keluar tadi. Ya, di dalam sepertinya. Blok yang dilakukan Rifan dan juga Yuda Matiasa. Pergantian pemain, tarik keluar Moser Aji. Maulana masuk Antonius. 3-1. Kembali Hadi Soeharto lakukan serve. Baik serve-nya. Terima Douglas. Antonius. Dimas. Mengenai tangan tadi dari Yuda Mardiansa. Dua, tiga. Mahfud lakukan serve. Terima Bayu. Nizar. Satu feedback yang baik lakukan Yuda Mardiansa. Gagal tadi diamankan oleh Anto Bertiawan. Empat, dua. Rifan. Keras namun keluar tadi jump lakukan Rifan Nurmulki. Tiga empat, Dimas Saputra kali ini. Baik jump shotnya, terima Rifan. Dan kali ini, Rifan tersangkut di net. Baik attack coba lakukan Rifan Nurmulki. Empat sama. Kembali Dimas lakukan serve. Keras jump shotnya, terima Agang. Nita. Randy Tamamila berhasil menembus blok Anto dan juga Antonius. Open fight lepaskan tadi oleh Randy Febrian Tamamila. Lima empat Randy kali ini. Baik jump serve-nya, terima Balsa. Antonius kembali pada Balsa. Ageng Mizar. Rifan Nurmulki masih bisa ditahan. Agak. Dan kali ini Bayu. Ah, sayang kali gagal. Upaya Douglas Bueno menahan. Ukuran yang dilakukan tadi oleh Bayu. Enam empat. Masih memimpin dua angka Surabaya. Randy lakukan serve. Baik serve-nya terima Balsa. Umpan Antonius. Dimas yang dituju. Hasil tadi dihadang Yuda. Namun keluar tadi blok lakukan Yuda Mardiansa. Lima enam. Balsa Radunovi kali ini lakukan serve. Keras namun tersangkut di net. Jump serve lakukan Balsa Radunovic. Tujuh kelima. Yuda kali dilakukan serve. Terima Bastian. Antonius. Douglas. Tipol saja. Terima. Oh, malah pengertian antara Yuda dan Rifan. Cukup cerdik kita lihat bagaimana Douglas Bueno. Enam tujuh Anto Bertiawan kali ini. Baik serve-nya terima Bayu. Nizar. Bayu lolos dari blok yang dilakukan Mahfud dan Antonius. 8-6. Mimpin Surabaya Bhayangkara Samator. Technical time out yang pertama di set yang kedua. Sementara memimpin Surabaya Bhayangkara Samator di set yang kedua ini. Setelah set pertama unggul 25-22. Inilah pertarungan kedua bagi masing-masing tim. Surabaya Bhayangkara Samator di laga pertama. Dua hari lalu unggul atas Jakarta Garuda 3-2. Sementara Lamongan Sadang MAS di laga
laga pertama kalah dari Jakarta BNI 46-23. Ya, baru saja angka bersama untuk Surabaya Bhayangkara Samator. Baik yang dilakukan tadi Douglas berhasil diblok dengan baik. 9-6. Nizar kembali lakukan serve. Terima Balsa. Antonius, baik-baik tadi Mahfud. Lepas tadi dari pengawalan Hadi Soeharto dan juga Rifan Nurmulki. Tujuh sembilan. Antonius kali ini. Terima Ageng. Umpan Nizar. Rifan. Hanya ada satu blok. Mahfud yang coba mengganggu. Gagal tadi. Upaya Mahfud untuk menghadang. Back attack lakukan Randy Tamamilang. 10-7. Bayu kali ini. Baik dalam serve-nya. Terima Bastian. Umpan Antonius. Dimas Saputra. Keras dan tajam di area 3 meter. Permainan Surabaya Bhayangkara Samator. Match yang dilepaskan oleh Dimas Saputra. Gagal tadi. Bayang blok lakukan Hadi. Ya, kali ini balasan yang sempurna dilakukan oleh Rifan Nurmulki. Keras tadi kita lihat bagaimana Hot Mike lakukan Rifan lolos dari blok yang dilakukan tadi Mahfud dan juga Balsa. 11-8. Dan kali ini Balsa lewat umpannya Antonius. Balsa kembali. Hadi. Umpan Nizar, Rifan yang dituju, keluar. Lalu memaksakan untuk mencecar posisi 4 tadi, Randy Tamamilang. Sembilan, 11. Mahfud Nur Cahyadi kali ini lakukan ser. Baik serve-nya terima Randy. Rifan kembali pada Randy. Antonius. Oke, Dimas. Oh, masih bisa ditahan. Balsa. Antonius. Baik Anto. Terbaca dengan baik tadi oleh Yuda dan juga Rifan. Pergerakan dari Anto Bertiawan. Quicker dari Lamongan Sadang ini. Berhasil tadi dihadang. Hadang. 12-9. Masih terus menjaga keunggulan Surabaya Bhayangkara Samator. Keras tadi jump shot-nya, terima Bastian. Antonius, Dimas. Berhasil menembus blok yang dilakukan Randy dan juga Yuda Mardiansah. Ya, Dimas lakukan ser. Baik jump shot-nya. Oh, masih bisa diselamatkan kali ini Randy. Baik tadi penyelamatan Bastian, Dimas. Rebound, kesalahan tadi lakukan Dimas. Tiga belas sepuluh, Randy Febrian Tamamilang. Baik tadi stopnya, lewat tadi passing lakukan Balsa. Tidak keras tadi. Belum dilakukan Randy. Namun terukur tadi. Jauh tadi dari jangkauan Balsa walaupun berhasil. Namun justru memberikan umpan yang baik. 14-10. Pimpin 4 angka. Surabaya Bhayangkara Samator. Lamongan Sadang MHS setelah set pertama tadi kalah 22-25.
Ya, kembali pertarungan dilanjutkan 14-10 Randy Febrian Tamamilang. Ya, karena akan terjadi pergantian pemain. Anto Bertiawan keluar, masuk Adi Putra. Inilah Randy, lakukan serve. Baik jump serve-nya, terima tadi Balsa, umpan Antonius. Ada Dimas, hasil di blok namun gagal tadi upaya Yuda. Masih jatuh di wilayah permainan Surabaya Bhayangkara Samator. Blok yang dilakukan Yuda Mardiansa. Sebelas empat belas, Balsa Radunovic lakukan serve. Baik dan serve. Oh, iya. Katakan Paul tadi, serve dilakukan Balsa menginjak garis. Ya, untuk kesalahan tentunya. 15-11, Yuda lakukan serve. Dan kali ini, Oki masih berhasil. Di blok tadi, Mike lakukan Oki Setia. 16-11. Ini call time out yang kedua, di set yang kedua. Ya, 16-11 memimpin Surabaya Bhayangkara Samator. Yuda kembali lakukan serve. Terima Rino. Ya, pemain yang baru masuk tadi menggantikan Balsa. Langsung memberikan poin untuk Surabaya Bhayangkara Samator. Penerimaan serve-nya tidak sempurna. 17-11. Kembali Yuda. Keluar terlalu panjang tadi serve lakukan Yuda. Dua belas tujuh belas, Adi Putra Firmansa lakukan serve keluar, lagi terlalu panjang pula serve lakukan Adi Putra. Delapan belas dua belas, Bizar lakukan serve. Baik Mahfud. Berhasil di blok Hadi, namun keluar tadi blok dari Hadi Soeharto. 13-18, Antonius, terima Bayu, dan kembali pada Bayu. Lolos tadi, tidak ada blok yang mengganggu. Oki Setia, ataupun juga Mahfud. Itu leluasa, kali Bayu Saputra lepaskan baik kerasnya. 19-13, Bayu lakukan serve, terima tadi Bastian, Antonius. Oh, satu open spike keras dilakukan Dimas, kerjasama yang apik tadi dengan Mahfud. Sempat tertarik tadi, kita lihat bagaimana blok yang dilakukan oleh Hadi Soeharto, mengira bola akan dilakukan bola quick tadi. Keras tadi, Oki lakukan jump serve. Kali ini, Randy Febrian. Hasil di blok dengan baik tadi. Mahfud Nurcahyadi. Juga Dimas Saputra. Ya, rapat memang blok yang dibangun oleh Dimas. Kembali, Oki lakukan serve. Gagal percobaan kedua dari Oki Setia. 20-15, Hadi Soeharto kali ini lakukan serve. Mahfud masih mencari tahan,
Randy, Rifan. Ripple saja lakukan Rifan Nurmulki. Ya, kembali timeout diminta untuk Marhaito, pelatih dari Lamongan Sadang MHS. Dalam kedudukan tertinggal 15-21 di set yang kedua. Ya, 21-15 kembali Hadi lakukan serve. Terima Bastian, Antonius, Rino, hasil menembus blok dari Yuda dan juga Rifan Nurmulki. Berpindah bola 16-21, Mahfud Nur Cahyadi kali ini lakukan serve. Terima Bayu, Nizar, Randy Febrian. Terkecoh tadi kita lihat bagaimana Adi Putra mengira bola akan dilakukan quick oleh Yuda. Namun diambil bola sisa tadi oleh Randy Febrian tanpa bilang. Rifan tadi lakukan sub dan Antonio kali ini umpan untuk Adi Putra. Tidak terkawal dengan baik oleh Yuda. ...17-22... Dimas Saputra kali ini. Baik serve-nya. Nizar. Umpan tarik yang apik tadi. Nizar corongkan kepada Yuda Mardiansa. Tidak ada blok yang mengganggu tadi. Leluasa Yuda lakukan spike. 23-17. Randy Febrian tanpa bilang. Oh, lemparan yang terlalu dalam tadi. Serve yang coba dilakukan Randy Febrian. Nyangkut di net. Coba lakukan placing saja nampaknya seperti Randy tadi. 18-23. Rino tadi lakukan serve. Nizar kali ini. Rifan lagi-lagi terus menebar ancaman. Back attack lakukan Rifan menyisir dari posisi satu. Inilah ciri khas nyata adalah dari main timnas Indonesia di SEA Games 2019 yang lalu ini. Yuda lakukan serve, sama-sama gagal. Dua kali kehilangan angka Surabaya Bayangkara Samator. Tadi Randy, Yuda ikut juga lakukan kesalahan. 19-24, masih set point untuk Surabaya Bayangkara Samator. Adi Putra Firmansah lakukan serve. Ya. Oh, ditetapkan keluar tadi. Dengan demikian, set yang kedua ini berkesudahan akhirnya 25. 19 Surabaya Bayangkara Samator untuk tim 2-0 sementara memimpin Surabaya Bayangkara Samator dengan kedudukan 25-19 set. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia menyaksikan ajang Proliga 2020 antara Surabaya Bayangkara Samator berhadapan dengan Lamongan Sadang MHS. 2-0 memimpin sementara Surabaya Bayangkara Samator. Dan pertandingan set yang ketiga sudah dimulai. Rebound baru saja dan kali ini Oki Setia. Dimas berhasil. Namun blok yang coba dilakukan tadi oleh Bayu. Here comes
1-0, mimpin sementara Lamongan. Antonius lakukan serve, terima tadi Randy, umpan Nizar, quick fight Hadi. Nyaris tidak ada reaksi apapun untuk mengganggu pergerakan dari Hadi Soeharto. Bayu lakukan serve, terima Bastian, Antonius, quick fight Mahfud, masih bisa dihadang. Oh, hampir saja. Ageng, Randy, free ball, Mahfud, Antonius. Baik tadi Oki Setia. Baik terasa dilakukan Oki Setia. 2-1. Oki lakukan serve. Keras jam serve-nya, terima Bayu. Bayu, Oki, Antonius, Mahfud, masih bisa diselamatkan. Ya, wasit kedua Anggun Gunawan melihat bola sudah lebih dulu jatuh di lantai lapangan. Tiga satu, kembali Oki Setia. Keras jam serve-nya, terima tadi Agam. Ah, sayang sekali bola. Cukup tanggung punya tadi bola liar. Passing yang lewat tadi dari Ageng. Gagal dimanfaatkan dengan baik oleh Rino. Berpindah bola kembali. 2-3. Adi Soeharto. Terima tadi Oki. Antonius. Dimas. Tipol saja. Masih bisa diselamatkan. Dan Rifan. Tipol dari Rifan tadi. Gagal tadi upaya Bastian. Menyentuh tangan dari Mahfud memang sehingga berubah arah tadi. Hadi lakukan serve. Rino, Antonius. Rino berhasil diblok namun keluar. Blok yang dilakukan Rifan Nurmulki. Empat tiga. Mahfud kali ini lakukan serve. Terima Bayu. Rifat berhasil dihadang tadi oleh Rino. Ya, 5-3 memimpin 2 angka. Kembali Mahfud lakukan serve. Lalu panjang tadi serve lakukan Mahfud. Empat lima. Rifan kali ini. Terima Oki. Antonius. Baik-baik Adi. Namun keluar. Baik yang coba lakukan Adi Putra. Lima sama, kembali Rifan Nurmulki lakukan se. Rino, lagi-lagi keluar. Berbaik lakukan Rino. Main yang tadi masuk menggantikan Balsa. 6-5. Kembali Rifan. Terima Oki dan kali ini Dimas. Iya. Pelanggaran terjadi. Kita lihat bagaimana. Yuda Mardiansa. Ya, tangan dari Yuda. Nyentuh net tadi. Anam sama Dimas lakukan serve. Terima Randy. Niza balik pada Randy. Baik tadi. Baik keras lakukan Randy. Gagal diamankan oleh Oki Setia. Randy kali ini lakukan serve. 7-6 memimpin. Keluar. Lalu panjang tadi serve lakukan Randy Febrian Tamamilang.
7 sama. Rino kali ini lakukan serve. Baik jump serve-nya, terima Ageng. Satu open fight keras dari Gali Bayu Saputra. Nambah angka 8-7. Di set yang ketiga ini. Yuda lakukan serve. Terima Bastian, Antonius, Adi. Satu tipol saja lakukan Adi. Lapan sama. Adi Putra lakukan serve. Terima Ageng, Nizar. Bayu berhasil diblok namun keluar tadi blok lakukan Antonius. Sembilan delapan, Nizar Zulfikar kali ini lakukan serve. Gagal percobaan pertama Nizar Zulfikar. Bali berpindah bola 9 sama Antonius. Lakukan serve. Dan kali ini Bayu masih bisa ditahan. Nizar, Rifan, Bastian. Dari belakang Rino. Hasil tadi. Nambut blok yang dilakukan Hadi Soeharto. Gagal pulang Ageng Wardoyo. Nahan back attack keras lepaskan oleh Rino. Puluh sembilan, Bali Antonius, terima Randy, Nizar, Adi, berhasil melewati blok yang dilakukan Mahfud Nur Cahyadi. Sepuluh sama kedudukan saat ini, Bayu lakukan serve, Rino, Antonius, baik. Mahfud Nur Cahyadi lepas tadi kawalan dari Hadi Soeharto. Sebelas delapan, Oki lakukan serve. Ras jam serve-nya terima tadi Ageng. Nizar, satu quick strike dari Hadi Soeharto. Gagal tadi dihadang oleh Mahfud Nur Cahyadi dan juga Oki Setia. Ataupun Rino. Adi lakukan serve. Di Marino. Antonius. Balik pada Rino. Hasil tadi. Bisa diselamatkan. Tribol. Mahfud. Dimas Saputra. Hasil memanfaatkan situasi menurut yang terjadi. Kubu Surabaya Bayangkara Samator. Dua belas sebelas, Mahfud kali ini lakukan serve. Bayu, Nizar, Riva masih bisa diblok namun keluar tadi blok yang dilakukan Rino. Dua belas sama, Riva kali ini lakukan serve. Keras jump serve-nya namun keluar tadi jump serve lakukan Rifan Nurmulki. Tiga belas dua belas Dimas kali ini. Keras jump serve-nya terima Ageng. Umpan Nizar, Rifan. Keras dan tajam. Baik, saya kelepaskan Rifan Nurmulki. Lambat tadi, blok dilakukan oleh Rino. 13 sama, Randy Febrian. Baik, sudah terima Rino. Antonius,
Baik baik tadi Adi Putra. Gagal upaya Yuda dan juga Nizar menghadang. Baik baik lakukan Adi Putra. ...14-13, Rino gagal. Sangkut di net, jump serve lakukan Rino Piagustama. Ya kali ini tidak menurunkan dua legiun asingnya, Lamongan. Ada Douglas Bueno dan juga Balsa Radunovic. Di dalam, ya, salah pengertian Dimas dan Rino. Mengharap tadi Dimas, Rino yang ambil passing pertama tadi. ...15-14... kembali Yuda Mardian telah lakukan serve. Terima Rino, lewat passingnya tadi Rino. Ya. 16-14... technical time out yang kedua di set yang ketiga. Ya, 16-14 masih Yuda Mardian saya lakukan serve. Lalu panjang tadi serve dari Yuda. Berpindah bola kembali 15-16 dan kali ini Adi Putra Firman saya lakukan serve. Lima Randy, umpan Nizar, Randy masih bisa ditahan, Rino, Antonius, baik Mahfud masih bisa ditahan, Rifan, Adi, Antonius, Dimas Saputra berhasil menembus blok Bayu dan juga Hadi Suharto. Baik attack lakukan Dimas Saputra. ...16 sama kedudukan saat ini. Masih Adi Saputra lakukan serve. Randy, Nizar, tipol saja Bayu. Masih bisa diselamatkan. Kali ini oke. Tidak ada upaya maksimal. Nizar dan Adi Soeharto untuk bisa menghadang. Overplay yang dilakukan oleh Oki Setia. 17-16 masih Adi Putra lakukan serve. Ya, lolos blok dari Antonius. Begitu leluasa kali Bayu Saputra lepaskan open pipe rasnya. Tidak ada halangan berarti. Hanya Antonius yang coba mengganggu. 17 sama, Nizar lakukan serve. Kali ini Oki berhasil di blok dengan baik. Rifan dan Hadid. ...18-17 balik unggul Surabaya Bhayangkara Samator. Kembali Nizar lakukan serve. Oki, Antonius, balik pada Oki. Lagi-lagi, oh masih bisa diselamatkan. Nizar, Rifan. Gagal kali ini Oki Setia seorang diri mencoba menghadang. Open fight dilakukan oleh Rifan Nurmulki. Kembali time out diminta Putut Marhaito. Dalam kedudukan tertinggal 17-19 Lamongan Sadang MHS. Bhayangkara Samator dan Lamongan Sadang MHS merupakan laga terakhir dari ajang Proliga 2020 di pekan pertama, putaran pertama yang berlangsung di gelanggang remaja Pekanbaru. Karena selepas pekan pertama ini akan berlangsung pekan kedua nanti yang akan berlangsung di Purwokerto.
Baik pemirsa, kembali kita saksikan Nizar, kembali lakukan 19-17. Umpan Antonius, Dimas, baik tadi open play lakukan Dimas. Baik attack akurat dari Dimas, gagal tadi diamankan oleh Ageng Wardoyo. Antonius kali ini. Terima Bayu, lewat passingnya tadi Bayu. Angka pertama untuk Lamongan Sadang berhasil disamakan, 19 sama. Antonius Adi Nugroho lakukan se. Terima Ageng, Nizar, Rifan. Berhasil diblok dengan baik tadi oleh Dimas. ...20-19. Percobaan ketiga lakukan Antonius. Rendik, Nizar, Rifan. Ya, mengenai blok tadi dari Mahfud ataupun Dimas. Baik yang dilakukan oleh Rifan. Ya, mengenai tangan Dimas tadi. Gantian pemain, kembali Balsa Radunovic masuk. Acing Balsa dan kali ini Dimas hasil lewati blok lakukan Hadi dan juga Rifan. ...21-20. Oki keluar jump shot lakukan Oki Setia Primadi. Soeharto 22-21. Mahfud Nur Cahyadi kali ini akan lakukan sel. Randy Tamamilang gagal. Perbaik lakukan Randy masih bentur net 23-21. Kali Mahfud lakukan serve. Gagal Mahfud. Kesempatan untuk menambah poin justru gagal dimanfaatkan. Main senior yang tahun lalu masih memperkuat Surabaya Bhayangkara Samator ini. ...22-23. Rifan kali ini. Keras jantungnya, lagi-lagi satu servis ace dihasilkan di Panur Mulki. Ya. Bali tap out diminta Putut Marhainto. Tiga sama kedudukan saat ini. Mampukah dituntaskan oleh Surabaya Bhayangkara Samator. Telah sudah lebih dulu unggul 2-0. 25-22 dan 25-19. Kembali Rifan Nurmulki lakukan serve. Rasap sepnya Antonius masih bisa diblok Nizar, namun keluar tadi blok yang dilakukan untuk menghadang. Quick fight lakukan Adi Putra.
24-23 set point kali ini untuk Lamongan Sadang MHS. Kita nantikan mampukah dituntaskan oleh Dimas Saputra. Rata di jantungnya. Masih bisa diselamatkan. Bastian Antonius Dimas. Ya, akhirnya dituntaskan pula oleh Dimas. 25-23. Dan demikian kedudukan 2-1. Masih memimpin Surabaya Bhayangkara Samator. Pemirsa, kita akan saksikan. Ya, terima kasih pemirsa. Kita masih menyaksikan ajang Proliga 2020. Pekan pertama, putaran pertama yang berlangsung di gelanggang remaja Kabaru, Riau. Pertemukan antara tim Surabaya Bhayangkara Samator berhadapan dengan Lamongan Sadang MHS. Kedudukan 2-1 sementara Surabaya Bhayangkara Samator memimpin. Adi Putra Firmansyah kali ini lakukan serve. Terima Randy. Nizar, Rifat. Begitu leluasa Rifat. Hanya Antonius yang coba mengganggu. Bayu lakukan sel. Dimas berhasil di blok Randy, namun keluar tadi blok yang lakukan Randy Tamamilan. Baik attack lakukan Dimas Saputra. Satu sama kedudukan saat ini. Antonius lakukan sel. Bayu, Nizar, Rifa Nurmulkin. Gagal tadi Mahfud dan juga Oki Setian. Satu Hadi Soeharto lakukan sel. Lagi-lagi Dimas Saputra terus menjadi pendulang poin terbanyak bagi Lamongan Sadang MHS. Dari segala posisi poin terus dihasilkan Dimas. Dua sama kedudukan saat ini. Oki lakukan sel di dalam. Satu servis ace yang baik tadi lakukan Oki Setia. Tiga dua. Kembali Oki Setia lakukan sel. Keras jam topnya. Oh, luar biasa. Satu kerjasama yang apik. Nizar dan Yuda Martiansah. Tidak ada blok yang mengganggu. Mahfud terlambat tadi antisipasinya. Tiga sama. Rifan kali ini lakukan sel. Rasjam topnya, terima Bastian. Antonius, Balsa. Hasil di blok namun keluar tadi blok dari Nizar dan Yuda Mardiansah. Empat tiga, Mahfud kali ini lakukan sel. Terima Bayu, Nizar, Rifan, tip ball saja. Berhasil. Keco Adi Putra. Empat sama kedudukan saat ini. Randy Tamamila. Terima Balsa. Antonius balik pada Balsa. Bisa ditahan Randy. Antonius. Bastian balik pada Balsa. Oh, berhasil melewati blok dari Yuda. Gagal pula Agar. Sudah memang yang keras tadi dilakukan Balsa Radunovic, pemain asing asal Montenegro ini. Dimas Saputra
keras Jansotnya namun keluar tadi Jansot lakukan di Bima Saputra. Lima sama Yuda kali ini. Oh, di dalam. Ya. Hamatannya tidak akurat tadi dari Palsa Radunovic. Kapten tim dari Lamongan Padang MHS. Kembali Yuda lakukan set 6-5 memimpin. Bali Balsa, Antonius, Adik, Balsa, ah keluar open fight lakukan Balsa. Masih Yuda Mardiansa, 7-5. Bali mengarah pada Balsa. Antonius. Dimas. Hasil di blok Bayu namun keluar tadi pantulan blok yang dilakukan oleh Bayu. Enam tujuh. Balsa lakukan jump. Rajam jumpnya. Keluar namun sayang kali. Ya, 8-6 technical time out yang pertama di set yang keempat. Upaya Bayangkara Samator di set keempat ini. Nizar Zulfikar lakukan so. Terima Bastian, Antonius. Oke, berhasil menembus blok dari Bayu dan juga Hadi. Tujuh delapan, Adi Putra Firmansah kali ini. Ageng, Nizar, Rifan, lagi-lagi gagal. Ertik bagaimana umpan-umpan selalu diarahkan pada posisi berdiri Antonius. Sehingga dengan mudah dilewati oleh Mike Rush Rifan Nurmulki di atas blok tadi kita lihat. 9-7, Bayu lakukan serve, Balsa lewat tadi. Ageng, Rifan, masih bisa diamankan Bastian, kali ini Balsa, ya, pelanggaran tadi lakukan Balsa melewati batas garis 3 meter tadi saat melakukan back attack, 10-7, Bayu, Balsa, Antonius, Dimas, balik pada ini, oke, Ageng, Randy, keluar tadi open fight lakukan Randy, tak memilang. Delapan sepuluh, Antonius kali ini. Rifan lagi-lagi lolos dari blok Mahfud dan juga Oki Setia. Sebelas delapan, Hadi Soeharto kali ini. Terima Bastian, Antonius, Oki masih bisa dihadang. Rifan, tipball saja. Nizar, Randy, tipol yang baik tadi lakukan tiga pemain, Bastian, Antonius, dan Balsa hanya bisa saling berharap. Ya, 12-8 memimpin Surabaya Bayangkara Samator. Time out diminta Lamongan Sadang MHS.
masih memimpin 12-8 Surabaya Bayangkara Samator. Hadi Soeharto kembali lakukan serve. Bastian Antonius Dimas Saputra lolos blok dari Rifan dan juga Yuda Martiansa. Ya, gantian pemain. Balsa keluar masuk Douglas Bueno. Main yang diserahkan tadi di set kedua dan ketiga. Kali ini kembali masuk ke arena pertandingan. Oki Setia 9-12 masih tertinggal 3 angka. Lamongan Sadang MHS. Keras jump shotnya namun keluar tadi. Jump shot lakukan Oki Setia. ...13-9 kali ini Rifan lakukan serve. Baik jump shotnya gagal tadi Douglas. Terima jump shot lakukan Rifan. Cobaan kedua yang gagal tadi dari Rifan. Pindah bola 10-14. Mahfud kali ini. Oh, Mahfud juga ikut gagal. Kesempatan yang terbuang untuk bisa menambah angka buat Lamongan Sadang MHS. 15-10 dan kali ini giliran Randy Febrian Tamamilang lakukan serve. Terima Douglas, Antonius balik pada Douglas, keluar, ya, mengenai tangan dari Yuda, masih terjadi dia Darwis tadi. Keras tadi. Masih bisa, Nizar, Rifan, oh, gagal tadi upaya penyelamatan lakukan Dimas Saputra. 16-11 terus memimpin Surabaya Bayangkara Samator. Radikal tap out yang kedua di set yang keempat. Yuda Mardiansah lakukan serve. Terima Oki. Douglas. Baik tadi. Timpol lakukan Douglas Bueno. Masih terus berupaya mengejar ketinggalan. Para pemain Lamongan Sadang MHS 12-16. Ya. Douglas Bueno. Harusnya lakukan serve, bukan Antonius tadi. Keluar, terlalu jauh tadi. Jump shot lakukan Douglas Bueno. Main asing asal Brazil ini. Surabaya Bayangkara Samator, sejatinya juga memiliki dua pemain asing. Ada Victor Isalas Lopez Sanchez dan juga Lucas Allen Silva de Araujo. Namun belum ditampilkan di laga ini. Ya, poin bertambah kembali untuk Surabaya Bayangkara Samator. 18-12. Kesalahan tadi lakukan pemain Lamongan Sadang MHS. Masih Nizar Zulfikar lakukan serve. Bastian Antonius. Keras tadi Oki Setia. Mike lepaskan Oki. Gagal tadi. Kita boleh Adi Soeharto. Adi Putra Firmansyah kali ini 13-18. Gagal Adi Putra.
makin sulit untuk mengejar ketinggalan. Dua kali beruntun dilakukan gagal oleh para pemain Lamongan Sadang. Tadi Douglas dan baru saja Adi Putra juga ikut gagal. 19-13, Bayu lakukan serve. Terima Oki. Antonius, balik pada Oki. Keluar. Tidak akurat tadi, spike lakukan Oki. 13-20. Kembali untuk Marhaito meminta time out. Ya, 20-13. Kali Bayu Saputra lakukan serve. Baik dalam serve-nya, terima Bastian. Antonius, baik tadi Mahfud. Rifan. Ya, tidak mengenai blok dari main Lamongan Sadang. Baru saja lakukan open fight keras, gagal tadi blok lakukan Dimas Saputra. Ya, akhirnya dimainkan pemain asing Surabaya Bayangkara Samator, Lukas Allen, gantikan Hadi Soeharto. 21-14. Lukas lakukan serve. Terima tadi Bastian. Antonius. Oki. Gagal tadi. Maya. Bayu. Cerdik kita lihat bagaimana Oki arahkan open mic-nya di tengah permainan Lukas dan juga Bayu. 15-21. Oki lakukan serve. Keras jump shot-nya. Terima tadi. Lewat bolanya. Dan kali ini Randy tipol saja. Antonius, Douglas, Nizar, Yuda, Randy lagi-lagi gagal. Mahfud dan Dimas menghadang open fight keras, dilepaskan Randy tak memilang. Rifan kali ini keluar, terlalu panjang tadi jump shot lakukan Rifan Nurbulki. 16-22. Mahfud kali ini. Bayu, Nizar, Yuda. Satu tipol saja lakukan Yuda Mardiansa. ...23-16, dua angka lagi dibutuhkan. Surabaya Bayangkara Samator rebut kemenangan melawan Lamongan. Randy kali ini lakukan serve. Keluar. Dua kali beruntun. Serve dilakukan. Main Surabaya Bayangkara Samator keluar. Bali berpindah bola. 17-23, Dimas kali ini. Ikut gagal Dimas. Bentur net tadi, jump shot dari Dimas Saputra. Match point 24-17. Ya, tarik keluar kembali Lukas, masuk Hadi Soeharto. Yuda lakukan serve. Oh, juga gagal serve lakukan Yuda Mardiansa. 18-24. Douglas Bueno
Lima tadi Randy. Nizar. Lupa. Diamankan oleh Douglas Boyno. Lepaskan laga ini akhirnya 25-18. Set yang keempat untuk Surabaya Bayangkara Samator. Yang menurut Surabaya Bayangkara Samator unggul 3-1 atas Lamongan Sadang MHS. 25-22, 25-19, 23-25 dan 25-18. Ya pemirsa, demikian kebersamaan kita di pekan pertama putaran pertama ajang Proliga 2020 yang berlangsung di gelanggang remaja Pekanbaru di Riau. Kita akan berjumpa kembali pekan depan saat berlangsungnya pekan kedua yang akan berlangsung di Gor Satria di Kota Purwokerto, Jawa Tengah. Reporter Anda yang bertugas dari Andi mengucapkan terima kasih, selamat malam dan salam olahraga. Maju Proliga.